support kegiatan ini sehingga bisa dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh Yayasan Astra Honda Motor bekerja sama dengan Forum Bank Sampah Kabupaten Bekasi menggelar acara Big Budi Calenge di tempat wisata Jembatan Cinta, Desa Sagara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Di sini mau mengedukasi masyarakat setempat agar peduli terhadap lingkungan, terutama semangat mengurangi sampah, sehingga Pantai Sagara Jaya ini benar-benar bersih, dan juga ada penanaman mangrove yang dilakukan untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dari pemantauan teman-teman Forum Bank Sampah sendiri, pantai mana saja sih Pak yang harus dibenahi atau dibersihkan seperti itu Pak? Di Bekasi ini ada beberapa pantai, diantaranya Pantai Sagara Jaya, juga ada Pantai Beting di Muara Gembong, perbatasan Karawang dan Bekasi. Sampahnya disebabkan oleh apa sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Sampahnya disebabkan oleh apa? Ini aliran sungai atau ya, buang? Di pantai itu biasanya dari sungai, dari kali yang ada di masyarakat yang terabaikan oleh sampahnya dan dibawa ke muaranya ke pantai. Terbawa arus berarti seperti itu Pak ya? Pada saat hujan. Yang bekerja sama dengan acara hari ini Beach Body Challenge kedua. Ini merupakan kelanjutan dari acara sebelumnya di tahun lalu untuk sebagai konsistensi kami di Astra Honda Motor untuk tetap melanjutkan aksi kepedulian terhadap lingkungan, sehingga memang betul-betul bagaimana kita merubah mindset seluruh warga masyarakat di Indonesia untuk lebih peduli pada lingkungan. Salah satunya terutama di sini fokusnya pada semangat mengurangi plastik. Jadi di Astra kami punya aktivitas yang disilakan sebagai semangkuk, semangat kurangi plastik. Untuk kegiatan Beach Body Challenge dua hari ini kita targetnya mengumpulkan sampah plastik minimal 500 kilo. Kalau tahun sebelumnya kita berhasil mengumpulkan lebih dari 1 ton sampah plastik. Ya, dan kemudian juga ada penanaman, hari ini ada penanaman 1.400 bibit pohon.